أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Subhanallah. Kabar semua sehat? Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala limpah inayah pertolongan hidayah yang Allah taala kurnia bekal buat kita malam hari dalam bulan Muharram ini, bulan penuh kebaikan ini dapat sama-sama kita saling bertemu untuk kita mempelajari kalamullah. Moga-moga sedikit usaha upaya kita hadir di malam hari ini di sisi Allah dihitunglah sebagai amalan yang soleh dan dengannya kita berharap moga-moga Allah taala masukkan kita beramai-ramai ke dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua sedia maklum pendakwah bebas daripada Indonesia Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ghafarallahu lah wa rahimahullahu taala baru sahaja menghembuskan nafas terakhir siang hari tadi. Kita doakan moga-moga beliau dikurniakan pengampunan, diangkat kedudukannya bersama para nabi salihin, syuhada dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Baik, tanpa kita buang masa, insyaAllah malam hari ini sebelum kita membacakan Al-Quran Al-Karim, jom sama-sama sebagaimana biasa kita membacakan terlebih dahulu urutan huruf hijaiyah untuk kita lakukan sedikit pemanasan untuk menyebut huruf-huruf ini. Jadi saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Alif, Alif. Ba, Ba. Ta, Ta. Sa, Sa. Jim, Jim. Ha, Kho, Dal, Zal, Ro, Zai, Sin, Shin, Sod, Dod, To, Zo, Ain, Ghoin, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Lam. Mim, Mim. Nun, Nun. Waw. Waw. Ha, Ha. Hamzah. Hamzah. Ya. Ya. Baik Syahir, kalau boleh tolong bagi ikhra' kat abang tepi Quran tu, belakang abang Midun. Boleh pakai sekejap. Barakallahu fikum. Kalau ada dua, bagi satu lagi kot. Boleh satu share. Baik, jadi insyaAllah malam hari ini kita terus kepada sambungan Iqra' kita. Kita sampai pada Iqra' berapa? Muka surat 5, muka surat 3. Barakallahu fikum. Iqra' 5, muka surat yang ketiga. Okey, jumpa tak? Okey, tengok. Barakallahu fik. Iqra 5. Okey. Jadi insya-Allah Iqra 5 muka surat ketiga ni kita nak belajar waqaf ataupun tata cara berhenti. Cuba sebut sama-sama. Amina. Amina. Maka saat kita nak berhenti, cara sebut dia amin. Maka asasnya, asalnya dia adalah mad asli. Kita baca dua harakat. Tapi once kita nak berhenti, dia jadi mad arid lis sukun. Jadi mad arid lis sukun, kita boleh baca dua, empat ataupun enam harakat. Ikut kadar ketenangan kita. Kalau kita baca laju, kita berhenti dua. Baca sederhana, berhenti empat. Kalau baca perlahan, berhentilah enam. Okey. Sambung dekat bawah dia pula. Nasta'in. Nasta'in. Muhtadin. عين اليقين وطور سينين يكذبون مستهزئون معرضون مصلحون في العقد. Kalau yang ni dia tak jadilah ma'arik li sukun. So dia kena berhenti handbrake. Ha, kena ada bunyi qalqalah. Fil uqad. Fil uqad. Idza hasad. Idza hasad.
Fi tadlil. Okey, yang tebal cuma huruf dad, huruf ta tak payah ikut tebal. Jangan baca tod, dia kena bunyi ta. Tadlil. Dan huruf dad tolong jangan melantun pasal dia bukan huruf qalqalah. Fi tadlil. Bi ashabil fil. Yakhtalifun. Minal mumtarin. Okay, sebagaimana sering-sering kita ingatkan, jangan pandang rendah pada Iqra, pasal dia adalah alat bantu untuk kita baca Al-Quran dengan lebih betul dan tepat. Ramai-ramai baca nasta'in sampai habis. Satu, dua, tiga. Nasta'in. Muhtadin. Aynal yaqin. Waturisinin. Yakzibun. Mustahzi'un. Mu'ridun. Muslihun. Fil'uqad. Iza hasad. Fi taqlil. Bi ashabil fil. Yakhtalifun. Minal mumtarin. Selak muka surat sebelah. Wa qawmuhuma lana abidun. Kalau orang dia tak bagi perhatian, kadang-kadang dia baca wakau. Kita bukan nak wakau, kita nak waqau. Waqau, huruf qaf tu keluar dekat pangkal lidah. Aqa, iqa, uqa. Dan sifat dia keluar gemuk. Qa, qa, qa. Dia takkan bunyi ka, ka, ka. So bila kita baca wakau, tak betul dah. Wa qawmuhuma lana abidun. Wa ma bainahuma la'ibin. Dhalikal fawzul azim. Jadi perbezaan zai dengan zok dekat mana tak? Zai tak payah gigit lidah. Zok kena gigit lidah. Dan nak gigit tu sifat dia tebal ke nipis? Tebal, azim. Dia tak boleh azim. Kalau azim jadi zal. Kita nak kena gemuk. Azim. Huruf zai pula fawzu. Hujung lidah. Langgar belakang. Gigi bawah. Za. Awal-awal tu gigit lidah. Zalikal fawzul azim. Ha, satu ada zal nipis, lepas tu huruf zai tak payah gigit lidah, lepas tu huruf za gigit lidah, lepas tu tebal lah. Kat sini dia nak otak kita ni buat kerja. Kalau tak nanti semua jadi zai. Zalikal fawzul azim. Habis, salah tu. Ha, beza kan? Mana nak kena gigit lidah, mana tak payah gigit lidah. Huruf gigit lidah ada berapa? Talha, ada berapa? Yang kena v, ada berapa? Ada tiga. Huruf sa, zal, za. So tiga huruf ni dipanggil lisawiyah. Huruf-huruf kena gigit lidah. Dia bukanlah kena gigit. Sebenarnya hujung lidah ni kena langgar gigi atas. Nah, tapi lagi senang sebut ya, letak lidah di antara dua gigi ya. Istilah dia macam gigit lah. Okey. Macam kepik lidah tapi tak tekan. Nanti putus nanti. Letak aje. Betul. Letak aje. Asa. Barakallahu fi. Sambung. Kadzalika najzil muhsinin. Kadzalika najzil muhsinin. Fartaqibhum wastabir. Far ni, ro tu kena gemuk. Pasal sebelum tu berbaris A. Yang bawah tu, yang sebelah dia wastabir. Bir tu kena ni, nipis. Pasal sebelum dia baris ba. Jangan bagi bunyi dia sama. Far, bir, tak nak gitu. Far taqib hum wastabir. Far taqib hum wastabir. Wastabir. Hum fiha khalidun. Fil azabi mushtarikun. Ma lakum la tanasarun.
Ha, jadi sod dengan sin tempat keluar sama. Hujung lidah langgar belakang gigi bawah. Beza dia pada tebal dengan ni nipis. Kalau kita pergi nipis kan bunyi dia nanti jadi tanasarun. Tak nak tanasa, nak tanah so. Dan kena ada ada apa kita panggil berdesir so so. Malakum la tanasarun. Wa aktharuhumul fasiqun. Fama lahum la yu'minun. A'lamu ma la ta'lamun. Min haythu la yash'urun. Kahashimil muhtazir. Watawasaw bil marhamah. Irama zatil imad. Wa fir'aun zil autad. Senang ke susah? Nah, contoh-contoh dia kita biasa baca dah, tapi kadang-kadang tergelincir. Yang nipis jadi tebal, yang kena gigit lidah tak gigit lidah dan seterusnya. Ramai-ramai sebelum kita baca Quran, baca daripada atas wa qawmuhuma 1 2 3 wa qawmuhuma lana abidun wa ma bainahuma la'ibin dzalikal fawzul 'azim. Kadzalika najzil muhsinin fartaqibhum wastabir hum fiha khalidun fil 'adzabi mushtarikun malakum la tanasarun wa aktharuhumul fasiqun. Fama lahum la yu'minun. A'lamu ma la ta'lamun. Min haythu la yash'urun. Kahashimil muhtazir. Watawasaw bil marhamah. Irama zatil imad. Wa fir'aun dzil autad. Baik, jadi kita fahamlah hari ini pelajaran dia berkenaan dengan tata cara waqaf. Waqaf dalam bahasa Melayu apa dia? Berhenti. Waqaf tu maksud dia berhenti. Jadi belajar tata cara berhenti, ada tempat kita kena baca panjang, ada tempat kita kena baca pendek. Ha, tadi macam contoh tadilah idza hasad. Kan tak boleh nak baca hasad, tak boleh baca gitulah. Okey, tutup kita punya buku Iqra dan jom kita sambung kepada bacaan Al-Quranul Karim kita. Hari ini kita sambung pada muka surat 104 saya. Ayat 164 eh. 164. Barakallahu fikum. Okey, jumpa dah semua. Tolong buka muka surat 104 Suratul Nisa juzuk yang ke-6 ayat yang kedua ataupun ayat 164. Leh, jumpa dah. Bacalah Quran ini dengan hati, jangan dibaca dengan nafsu. Tenang, tenanglah dalam pembacaan dan sebutan. Moga-moga Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita setiap huruf beroleh 10 pahala dan ganjaran yang besar buat kita. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alayk wa kallamallahu Musa taklima. Rusulan mubashirin wa munzirin. Rusulan mubashirin
لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا Kita ambil masa untuk dengar setiap orang bacakan tiga ayat ini, kemudian kita ambil isinya untuk kita sama-sama tadabbur. Ikmal, silakan. Barakallahu fikum. Tak ada lagi kot. Tadi ramai tertukar lah. Rusul jadi Rasul. Kita kena faham, bila kita sebut Rasul, dia cerita pasal satu orang. Biasanya kalau Allah Ta'ala sebut Rasul, mesti cerita pasal Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rasul, cerita pasal Nabi seorang. Tapi dalam ayat ni bila sebut rusul, dia jadi plural, dia jadi jamak. Makna kata cerita tentang ramai rasul. Ramai mana? Kejap lagi kita tengok. Jom kita baca sama-sama dahulu ayat 164 sampai 166, dan kita tadabbur sikit. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Kita ambil manfaat daripada pembacaan kita pada malam hari ini. Pada ayat 163, Allah Azza wa Jalla memuliakan Nabi dengan lafaz, sesungguhnya telah kami beri wahyu kepada engkau, duhai Muhammad. Kalau kita biasa baca hari Jumaat ataupun Khamis malam Jumaat, Suratul Kahfi, ayat yang terakhir, Allah Ta'ala kata apa? قُلْ إِنَّمَا ana basharum mislukum, katakanlah duhai Muhammad kepada seluruh umat manusia, aku dan kalian sebenarnya sama. Dari sudut apa? Bashariyah. Apa bashariyah agak? Dari sudut kehidupan. Lapar kena makan, dahaga kena minum, mengantuk kena. Bashariyah kita sama. Nabi kena baling kayu, kena baling batu, berdarah ke tak berdarah, bashariyah kita sama. Beza kita dekat mana? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Beza kita, aku terima wahyu, kalian tak terima wahyu. Nampak tak? Nah, so ini yang saya kata, bagaimana Allah Ta'ala memuliakan Nabi SAW, membezakan antara kita dengan baginda saat Allah Ta'ala beri wahyu. Adakah baginda seorang je dapat? Dekat sini Allah cerita, kami telah sampaikan wahyu kepada engkau, duhai Muhammad, sebagaimana kami pernah bagi wahyu kepada Nuh, wan nabiyina min ba'dih, dan juga nabi-nabi selepas daripada Nuh. Kemudian kami bagi wahyu kepada siapa? Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan juga anak cucu mereka. Tak cukup dengan itu, kami juga sampaikan wahyu kepada siapa? Wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. Siapa lagi? Wa ataina Dawud Zabura, dan kami bagi wahyu juga kepada Nabi Daud kitab Zabur. Kami berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Okey.
Hari ini kita sambung apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Wa rusulang qad qasasnahum alaik. Nak menunjukkan Nabi kita tak tahu perkara ghaib. Allah Ta'ala kata di sana juga ada rasul-rasul yang kami dah sampaikan kisah mereka kepada engkau, duhai Muhammad. Kan banyak ayat Quran Allah Ta'ala kata, tilka ayatullahi natsluha alaika min qabl wa innaka laminal mursalin. Itulah ada cerita-cerita umat-umat terdahulu, rasul-rasul terdahulu, kami ceritakan kepada engkau dan termasuklah engkau di kalangan salah seorang rasul. Ini Allah Ta'ala puji Nabi, dan dalam waktu yang sama Allah nak bagi tahu Nabi pun ada limit pengetahuan. Betul tak? Nabi tak mengetahui apa yang berlaku, apa yang akan datang kecuali apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Okey. Wa rusulan lam naqsushum alaik. Di sana juga ada cerita rasul-rasul yang kami tak sampaikan beritanya ataupun kisahnya kepada engkau. Okey. Bila kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir berkenaan dengan ayat ini, maka Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sana dia pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, berapakah para nabi itu? Berapa ramai jumlah para nabi?" Jadi jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Para nabi ada 124,000 orang." Ini jumlah nabi. Kemudian Abu Dzar kata, aku menyambung pertanyaanku, berapa ramai pula para rasul lantikan Allah? Maka jawab Nabi, 313 orang. Ada beza tak Nabi dengan rasul? Ada. Nabi ditugaskan untuk menyampaikan dakwah kepada dirinya dan juga ahli keluarga sahaja. Adapun rasul-rasul ini memang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umat. Faham tak? So setiap rasul dia ada umat-umat dia. Jadi sebab tu Nabi pernah kata ada di kalangan para rasul ataupun di kalangan para nabi menjelang hari kiamat dia bangun dengan satu dengan ruhtin, ada beberapa orang jadi follower, ada yang ramai, ada yang beberapa orang, ada yang sedikit, bahkan ada yang bangun tanpa ada pengikut, tapi dia adalah nabi lantikan Allah Subhanahu wa taala. 313 orang rasul, kata Nabi, cukup banyak. Aku bertanya lagi, siapakah rasul yang pertama? Maka Nabi pun menjawab, dia adalah Nabi Adam alaihi salam. Aku bertanya, wahai rasul, apakah dia nabi yang menjadi rasul? Sebab ada nabi tak jadi rasul. Faham tak? Dia jadi nabi sahaja. Tapi kalau dia rasul mesti dia nabi. Faham tak? Jadi Nabi kata, ya, Nabi Adam tu dia adalah seorang nabi dan dia adalah seorang rasul. Kemudian Allah Ta'ala menciptakannya secara langsung dengan tangan kekuasaannya. Kemudian meniupkan ke dalam tubuh Adam sebagai roh yang diciptakan Allah setelah bentuknya sempurna. Kalau kita baca dalam hadis, Nabi kata setelah Nabi Adam ditiupkan roh, apa perkara berlaku pada Nabi Adam? Nabi Adam bersin hacum. Benda pertama setelah ditiupkan roh dalam jasad Nabi Adam, Nabi Adam dan Nabi Adam diizinkan Allah untuk sebut Alhamdulillah, dan Allah sendiri reply di kali itu, Yarhamukallah. Semoga engkau dirahmati Allah. Nampak tak? Kemudian Nabi berkata, hai Abu Dzar. Dengar baik-baik. Ini saya terbaca pun macam sedikit terkejut juga. Empat orang daripada sekalian ramainya para Nabi dan para Rasul itu, mereka adalah orang-orang Suryani. Lagu mana? Ini bahasa Suryani. Siapa empat orang tu? Empat orang tersebut adalah Nabi Adam, Syith, lepas tu Nabi Nuh dan juga Khunu'. Empat orang ini datang daripada Suryani. Dan Suryani ni kalau kita tadi saya sempat tengok sekejap dekat Google kan. Dia satu wilayah dekat Mesopotamia. Terdiri daripada negara-negara semisal Turki, Iran, Iraq, Syria. Empat tempat ni. So, masyarakat yang ada dekat sana dipanggil Suryani. So Allahu Ta'ala a'lam. Kita tak diminta untuk beriman sampai ke tahap tu lah. Maksudnya nak kena check siapa dia Suryani, apa bahasa dia, inna maqali, tak ada. Tak payah. Cukup kita tahu je lah. Rahmatan ke maqali ke. Ni kita belajar bahasa Arab dululah. Baru tadi saya tengok ada satu video, ada satu orang Indonesia dia react kan, inna maqali. Dia kata kita yang tak faham sebenarnya. Bila dia kata inna tu maksud dia apa? Sesungguhnya. Maqali itu datang daripada perkataan Arab maqliyun. So bila qalqalah bunyi dia maqali. So maqali ini maksudnya gorengan-gorengan. Anak uridus samakun maqli, aku nak beli ikan goreng. Dajaj maqli, maksud maqli ini goreng. Makrunah maqliyah, aku nak makan mi goreng. So maqli. Lepas tu dia kata inna maqali rahmatan. Madinah wa Makkah.
Kan, dengan dia sambung sama innalillah. Saya tengok video tu, saya pun ketawa sendiri. Dia cerita tu pun dia ketawa. Kita tengok pun kita ketawa. Innalillah. Dia kata, kita yang tak faham. Sambil dia cakap tu, dia buat muka kan. Subhanallah. Nah, so, maksudnya apa? Sesungguhnya, gorengan-gorengan di Mekah dan Madinah itu penuh kasih sayang. Subhanallah. Rahmah, dia kata. Astagfirullah. Dia boleh tadabur pula ayat tu. Astagfirullah waktu. Baik, tak apa. Tolak balik cerita ni. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Abadzar, empat orang daripada rasul itu adalah daripada Suriani dan adalah orang-orang Suriani, itulah Nabi Adam, Syith, Nuh dan juga Hunuk. Kemudian Nabi Idris pula adalah orang-orang yang menulis dengan pena. So dalam banyak-banyak nabi, yang mula menulis adalah Nabi Idris. Kemudian kata Nabi lagi, dan empat orang rasul daripada Arab, itulah Nabi Hud, Saleh, Shu'aib dan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat orang ni jangan Arab, lain tu semua keluar daripada wilayah Arab. Ha, ni yang datang bangsa-bangsa lain ni lah. So Allah Ta'ala alam, kita tak pasti apa bangsa mereka. Kemudian Nabi kata lagi, mula-mula Nabi datang daripada kalangan Bani Israel adalah Nabi Musa, dan yang terakhir adalah Nabi Isa. Ha, so mula-mula Nabi adalah Adam, dan yang terakhir adalah Nabimu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yang ni cerita tentang ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepada engkau, ada rasul-rasul yang kami tak ceritakan kepada engkau. Tapi bila dibuat pembacaan, rasul-rasul yang diceritakan itu memang 25 itulah yang wajib diketahui. Adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wajiblah kita belajar dan tahu kisah-kisah mereka ni. Okey, wa kallamallahu Musa taklima, dan di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Allah Taala telah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Kalau saya tengok dalam tafsir Muyassar ini dikatakan, inilah dia bentuk bicara Allah kepada Musa secara langsung sebagai kehormatan baginya dan keistimewaan bagi Nabi Musa. Cuma dalam tafsir Muyassar ini disebutkan, ayat yang mulia ini menetapkan sifat kalam bagi Allah sesuai dengan keagungannya, dan bahawasanya Allah berbicara kepada Nabi Musa secara hakiki tanpa perantara. Ini tafsir Muyassar. So, kita mungkin dapat manfaat daripada pembacaan, pasal kalau kita tengok taklima dekat sini, dia adalah taukid. Dia bukan ayat penerang, tapi dia ayat penguat. Faham tak? Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar bicara. Tapi, tak usah tanyalah kaifiyah dia. Samalah macam Imam Malik ditanya, Ar-Rahmanu alal arsistawa, kaifastawa. Faham tak? Dia kata, kami baca ayat, ada ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa, macam mana Allah beristiwa? So, Imam Malik pun tunduk sampai berpeluh, keluar urat di antara kepala dia. Kemudian dia pun jawab dengan bahasa yang sangat jelas. Al-istiwa, maklum. Benda yang diketahui. Lagi wal kaifiyah majhul, ada pun bentuknya bagaimana tak diketahui. Wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Kemudian Imam Malik kata, nyahlah engkau daripada majlisku, keluarlah engkau. Sebab orang tadi dia bertanya bukan nak tahu jawapan, tapi dia bertanya untuk menduga, nak cabar-cabar. Jadi kita pun gitulah. Macam ayat inilah, wa kallamallahu Musa taklima, kita beriman dan tak mengkaifiyahkan dan tak mentakyifkan. Macam mana Allah sembang? Suara halus ke? Suara tebal? Tak pernah kita nak bayangkan. Cuma kita beriman Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa secara direct, hakiki, tanpa perantara. Okey, sambung. Rusulam mubashirin wa munzirin. Rasul-rasul ni Allah Ta'ala utus atas apa misi dan visi? Dua. Sama macam utusan Nabi Muhammad. Satu untuk sampaikan berita gembira, yang kedua untuk sampaikan ancaman peringatan. Maknanya kata, kalau engkau taat pada perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, happy go lucky. Tapi kalau engkau lawan dan derhaka kepada perintah Allah dan menolak apa yang dibawa oleh rasul-rasulnya, maka bersiap sedialah dengan azab yang Allah Ta'ala akan turunkan. Kenapa Allah hantar para rasul? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Kalau saya baca dalam ayat ni juga, kalau kita pergi kepada surah Taha ayat terakhir, ketika mana Allah Taala datangkan azab kepada para penderhaka, malah mereka berkata, laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula, wahai Allah, kenapa tak hantar kepada kami seorang rasul? Kalaulah kau hantar kepada kami seorang rasul, fanattabi'
ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Kalau engkau utus kepada kami seorang rasul, nescaya kami akan mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami dihina semisal ini dan sebelum kami direndah-rendahkan martabat kami semisal ini. Ini ayat bila? Ayat selepas kena azab. No, makna kata bila sebelum azab tu turun, nabi-nabi ni, rasul-rasul ni mengaku, bertakwalah kepada Allah, aku adalah rasul, pembawa peringatan, pembawa berita gembira. Mereka menolak. Tapi bila mereka mati, kena azab, mereka tanya pula dekat Allah, kenapa tak hantar kepada kami seorang rasul? Jadi inilah dia misi dan visi kedatangan nabi dan rasul Allah Ta'ala hantar kepada umat manusia, supaya kita ni semua tidak lagi bagi alasan. Kalau orang kata, kenapa waktu hidup dulu engkau tak beriman dengan Allah? Kita tak boleh nak jawab, mana ada rasul diutuskan kepada aku? Faham tak? Tak boleh bagi alasan tu. Pasal memang jelas Allah dah hantar. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah Ta'ala maha perkasa, lagi maha bijaksana. Okey, ayat yang terakhir 166. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Tetapi Allah Ta'ala telah pun menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu, duhai Muhammad. Ha? Dan Allah Ta'ala bila turunkan Quran dalam surah Al-Hijr, kan? Allah Ta'ala kata apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya sampai bila-bila. Tayyib. Jadi Allah Ta'ala menyaksikan saat Quran itu diturunkan kepada engkau, duhai Muhammad, anzalahu bi'ilmi, dan Allah Ta'ala menurunkannya dengan ilmu yang ada pada Allah Azza wa Jal. Wal malaikatu yashhadun, para malaikat turut menyaksikan Quran itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi. Inilah sah. Jadi macam inilah bila kita baca Quran, dapat kefahaman yang sedikit, jauh lebih baik daripada baca banyak tapi tak faham. Nampak tak? Jadi ambillah sedikit-sikit kisah-kisah yang kita sebutkan tadi, moga-moga ada manfaat di atas pembacaan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Tak ada apa-apa, kita berhenti dekat sini insya-Allah. Sementara menantikan kelas berikutnya. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.